أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamish Syar'iyyati Al-Islamiyyati dengan tema Al-Islamu Aqidatun wa Amalun. Islam itu terdiri dari akidah dan amal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musannif berkata, "Fal Islamu aqidatun wa amalun." Islam itu terdiri daripada akidah, keyakinan, wa amalun dan amal. Dinun terdiri dari suatu agama, wa daulatun dan negara. Manhaju hayatin, Islam adalah merupakan sistem kehidupan. Fi jami'il majalat, dalam segala bidang. Inilah Islam para jamaah. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas agama saja, bukan hanya sebatas keimanan saja, ya, bukan hanya sebatas akidah atau keyakinan, tapi Islam itu meliputi keyakinan, perbuatan, ya, kenegaraan, sistem kehidupan. Itulah Islam, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Kemudian peran utama Islam bagi kehidupan ini apa? Peran utama Islam bagi kehidupan ini, di mana Islam menjadi
jalan menjadi jalan hidup. Nah, ini Islam. Agar Islam menjadi keseimbangan, menjadi penasehat bagi kehidupan ini, menjadi penyeimbang bagi kehidupan ini, agar kehidupan ini benar di atas positivisme, di atas positivisme. Ini Islam. Karena para jamaah, kalau kehidupan ini tanpa adanya Islam, maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang negatif. Akan menjadi kehidupan yang negatif, sebagaimana dunia hewan, sebagaimana dunia binatang. Dunia binatang tanpa adanya syariat, tanpa ada syariat. Jadi Islam tidak sampai kepada mengatur kehidupan binatang agar binatang itu mentaati peraturan, tidak. Tapi kenapa? Karena binatang bagian daripada milik manusia, bagian daripada harta manusia. Karena itulah aturan binatang masuk kepada syariat Islam di bidang apa? Di bidang kendali. Bagaimana manusia mengendalikannya, mengendalikan binatang piaraannya atau binatang yang ada, agar binatang itu disikapi sesuai dengan hukum, bukan binatang itu sendiri yang menjalankan hukum. Inilah perbedaan antara manusia dengan binatang. Kenapa syariat tidak dibebankan kepada binatang? Karena bagi binatang, ya, syariat binatang tidak akan berbahaya walaupun tanpa syariat. Binatang tidak akan berbahaya walaupun tanpa syariat, karena binatang tidak dikasih akal oleh Allah. Tidak ada akal pada dirinya. Sehingga apa yang diperbuat oleh binatang tidak masuk kepada larangan atau hukum syariat. Apalagi Allah kendalikan binatang itu dengan tanpa akal, di mana dia hanya akan melakukan apa yang biasa dilakukan. Ya, beda dengan manusia, beda dengan manusia. Manusia ada akal. Sehingga dengan akal itu, para jamaah, bayangkan kalau tidak dikendalikan dengan syariat, apa jadinya? Sebab dengan akal itu manusia bisa menipu. Nah, manusia bisa menipu, bisa mengelabui, bisa berdusta dengannya. A dibikin B, B dibikin A. Dan itu tidak terjadi pada hewan, pada binatang, karena tidak ada akal. Bagi hewan, putih ya putih, merah ya merah, begitu. Ini kebiasaan saya merah, ya merah. Kebiasaannya putih, ya putih. Tapi beda dengan manusia, ada akal. Sehingga apa yang ada pada manusia, hawa nafsu, seperti yang ada pada hewan. Hanya saja manusia ada akal. Dengan akal itu akan berkecenderungan kepada merusak demi merusak. Sehingga kehidupan akan menjadi rusak, akan menjadi kacau dengan adanya akal yang ada pada manusia. Karena itulah Allah menurunkan yang namanya as-syari'ah al-islamiyah. As-syari'ah al-islamiyah. Syariat Islamiyah. Untuk apa? Untuk menjadi pengendali bagi manusia, bagi sepak terjang manusia, sehingga manusia tidak kebablasan kepada perkara yang dilarang. Makanya kalau ada manusia nerjang larangan, maka manusia itu sudah akan terkutuk dengan sendirinya. Gak usah nanti di akhirat, di dunia saja sudah terkutuk. Manusia antar manusia mengutuknya. Misalnya berzina,
manusia mengutuknya berzina sampai ada misalnya di penjara misalnya. Mencuri misalnya, manusia sendiri sudah menghakiminya. Mencuri di mata manusia, namanya mencuri itu sudah jelek, hina sudah. Inilah fungsinya para jamaah. Ada kontrol ya. Manusia dengan syariat Islamnya itu ada kontrol. Sehingga yang baik akan dikenal kebaikannya, yang jelek, jahat akan dikenal kejahatannya. Itu dengan syariat Islam. Di antara tujuan yang paling agung diturunkannya syariat Islam, di mana kalau disebut syariat Islam artinya syariat yang mengacu kepada, yaitu penyerahan diri kepada satu keputusan, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sistem Islam itu artinya bahwa syariat, hukum yang akan dijadikan pengikat bagi manusia itu mengarah kepada satu sentral, satu pusat, Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kepada satu pusat, siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Dari Rasulullah dan Al-Qur'an menuju kepada satu pusat yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat Islam itu benar-benar senyawa dengan kejadian alam semesta ini, dengan penciptaan alam semesta ini. Memang para jamaah, Allah jadikan segala sesuatu di alam semesta ini serba kepada satu pusat, satu sentral, yaitu semua diciptakan dalam keadaan al-istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, kauniyan wa syar'iyan. Kauniyan wa syar'iyan, baik secara alami, secara alamiah, di mana secara alamiah semuanya menuju kepada satu titik, satu pusat, satu ketunduan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'iyah, di mana segala perundang-undangan, hukum yang harus dipenuhi dan ditaati oleh manusia ini mengarah kepada satu keputusan, yaitu keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Secara alamiah misalnya, alam semesta ini diciptakan di atas Islam, di atas tunduk patuh apa kata Allah. Langit dibikin seperti atap, apa kata Allah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, sampai nanti ada kisah terbit dari barat, berhenti di tengah-tengah, kembali ke barat, apa kata Allah. Bumi sebagai pijakan, apa kata Allah. Termasuk alam semesta ini, diri kita ini, penciptaan diri kita ini, apa kata Allah. Bapak-bapak ditakdirkan sebagai laki-laki, apa bisa kita usul kepada Allah, bu ya dijadikan perempuan begitu? Gak bisa sudah. Allah sudah takdirkan kita jadi laki-laki. Ibu-ibu protes, kenapa saya gak dijadikan laki-laki? Gak iso ya, wes sudah sampai saat matinya begitu. Sudah ditakdirkan jadi wanita. Sampai kepada diri kita para jemaah, langitnya, buminya, kita manusia, semuanya tercipta, apa kata Allah. Ini kalau dalam bahasa kitab para jamaah, semuanya terjadi di atas proses istislam lillah, tunduk kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, apa kata Allah, dijadikan apa, apa kata Allah. Dan begitu memang kenyataannya, kita tidak bisa menentukan takdir kita, nasib kita, tidak bisa. Loh, saya kan ini kan saya jadi kaya ini. Saya itu mencoba bisnis ini, bisnis itu, usaha ini. Loh, itu kan saya bisa. Itu karena Anda ditakdirkan untuk jadi orang kaya gitu ya. Kalau Anda ditakdirkan jadi orang
miskin, Anda pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti itu adanya para jemaah. Inilah Islam. Secara alamiah semuanya tunduk kepada Allah. Secara syariah pun wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah, sungguh luar biasa Islam itu bagi yang memahami bahwa Islam itu bukan sekedar nama agama. Tapi Islam itu senyawa dengan kejadian alam semesta ini. Karena kejadian alam semesta ini adalah Islamnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kemudian membagi keislaman itu pada dua bagian. Termasuk hal ini dijelaskan secara terang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dalam syarah Thalathatul Usul. Di mana Islam dalam kategori seperti ini dibagi dua. Ada al-Islam al-kauni, ada Islam secara alami, ada Islam asy-syar'i, Islam secara syariat. Secara syariat, inilah dua keislaman. Islam al-kauni artinya ketundukan secara alamiah. Ya memang seperti ini sudah, mau apa lagi sudah. Enggak bisa sudah, nolak sudah enggak bisa. Sampai pendek kepingin dukur ya enggak iso. Sing dukur waduh kedukuren, kepingin pendek ya enggak bisa. Itulah proses penyerahan kepada Allah secara alamiah. Sudah, apa kata Allah sudah. Nah, kemudian al-Islam asy-syar'i artinya ketundukan secara syariat. Di mana seorang manusia secara alamiah sudah pasti Islam, ditambah lagi ditingkatkan kualitas pribadinya dengan Islam pula, tunduk pula kepada syariatnya, lengkaplah dia. Maka menjadilah manusia yang mulia secara alamiah dan secara syariat. Makanya kalau hanya seorang manusia menjalani keislamannya, ketundukan kepatuhannya hanya sebatas secara alamiah saja, tidak bermanfaat, tidak akan membawa dirinya kepada perubahan dari hina menuju mulia, tidak. Sebab kalau hanya sekedar secara alamiah, semuanya sudah seperti itu gitu loh, semuanya seperti itu prosesnya. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bagaimana yang mana kita ini secara alamiah sudah pasti Islam, maka tingkatkanlah ketundukan kita kepada ketundukan secara syariat. Tunduk kepada beragama dengan agama Allah. Karena apalagi di dalam, silakan dilihat pada Al-Qur'annya, di dalam surah Ali Imran ayat 85 ya. Ali Imran ayat 85 Allah menyatakan apa? Silakan dibaca artinya. Pada Ali Imran 85 yang sudah ada terjemahannya dibaca. Lihat Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali, lan di sini artinya sekali-kali tidak, berarti enggak ada jalan keluar sudah. Maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pada ayat ini para jemaah, Allah mengumumkan, siapa wahai manusia? Manusia siapa saja, lahir di mana saja, statusnya apa saja, ketika kalian beragama
dengan agama selain agamaku, yakni Islam, kata Allah, maka tidak akan aku terima di akhirat nanti. Subhanallah para jemaah, berat. Kenapa? Karena ketika kita hubungkan dengan pembahasan yang pertama tadi para jemaah, tentang bahwa alam semesta ini sudah disetting oleh Allah berdiri, terdiri di atas ketundukan kepatuhan. Supaya apa? Supaya manusia juga akhirnya menyatukan ya, ketundukan pula kepada satu syariat, yaitu syariat Islamiyah. Ini berarti sudah fitrah. Agama Islam ini fitrah manusia. Agama asli manusia Islam ini. Ya. Dan ini penting kita ketahui. Bahkan agama asli alam semesta ini, agamanya arasy, agamanya langit, agamanya bumi, agamanya surga dan neraka, agamanya malaikat, agamanya jin, agamanya segala binatang melata, baik agamanya benda-benda padat seluruhnya, agamanya adalah Islam. Kenapa? Karena semua diciptakan oleh Allah di atas keislaman, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat diturunkan, undang-undang syariat Islam yang mengatur hukum diturunkan oleh Allah ke alam semesta ini. Ini artinya bahwa syariat Islam, agama Islam adalah agama bagi alam semesta ini. Karenanya para jamaah, ketika ada seorang manusia atau suatu kaum ternyata menyimpang dari agama Islam, dari syariat Islam, berarti dia telah menyimpang dari fitrahnya, menyimpang dari sunnah, sunnatullahnya. Itulah Islam para jamaah. Siapapun kita yang dalam beragama ternyata tidak beragama Islam, tidak beragama agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah utusan Allah, berarti manusia yang menyimpang dari fitrahnya. Fitrah manusia itu diciptakan agar beragama Islam, yaitu tunduk patuh kepada hukum Allah. Kok kemudian beragama ciptaan manusia? Maka dia telah nyimpang dari fitrahnya. Sebagaimana fitrah manusia itu terdapat pada surah ke-51, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Segera dilihat ayatnya dan dibaca artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ayat ini lebih tegas lagi para jemaah. Lebih tegas lagi bahwasanya manusia itu diciptakan tidak untuk sekedar hidup, tidak untuk sekedar kerja-kerja happy. Kerja-kerja rabi, nikah, duwe anak, mati. Enggak. Kerja oleh duwe, mangan, ngombe, turu, mangan, ngombe, warek, turu, mati, bukan. Itu hina, hina para jamaah. Tidak terangkat derajatnya. Tapi manusia diciptakan berdasarkan 51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah tujuan utamanya untuk dimuliakan atau untuk dihinakan? Untuk dimuliakan. Karena manusia itu para jamaah, kapan manusia itu statusnya menjadi mulia? Ketika dirinya diislamkan kepada Allah. Ketika diislamkan. Karena manusia itu sebelum Islam berarti kafir statusnya.
masih belum beriman. Begitu diimankan berarti diselamatkan. Ya, Islam artinya selamat. Sin lam mim. Salima. Ditambah T masuk ke Mojokerto jadi selamat. Itu Islam. Secara kamus Islam itu terdiri dari 3 huruf saja. Sin lam mim. Salima. Artinya selamat, damai, sejahtera. Orang Arab, orang Jawa mau mengartikan kesuwen tambahi tak aja, tambahi T. Salima wis selamat. Nah ini, tapi enggak apa-apa diartikan selamat ya bener. Jadi para jamaah, manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah, artinya untuk dihormati. Bukan untuk dihinakan. Untuk diangkat derajatnya. Karena para jamaah, ada kisah sebentar ya. Nabi Adam ketika melanggar, ya, Nabi Adam ditempatkan di surga bersama istrinya. Melanggar perjanjian dengan memakan buah yang terlarang. Dengan memakan buah yang terlarang itu terpaksa Nabi Adam terlempar ke dunia. Karena memang itu settingan Allah sudah. Sebab tujuan utamanya untuk memakmurkan dunia. Tapi dibikin hikmah oleh Allah. Nabi Adam terlempar ke dunia artinya dari tempat yang mulia, surga. Terlempar ke dunia artinya mencapai tempat yang hina, rendah. Sebab ad-dunya maknanya adalah rendah dan hina. Rendah, hina. Itu makna dunia. Karena dunia itu bahasa Arab. Yang tidak memiliki bahasa Arab jangan marah. Non muslim jangan marah. Nusantara? Nusantara, halo? Jangan marah. Kita kan orang Nusantara. Dunia itu bahasa Arab. Ya kita ikut Arab saja. Apa makna menurut orang Arab? Begitu. Jangan, dunia itu menurut bahasa Nusantara, jangan. Bahasa Arab dia artinya rendah, hina. Nabi Adam dilempar ke tempat yang hina. Lalu Nabi Adam menyadari kekeliruannya, kesalahannya. Lantas Nabi Adam bertobat. Lihat tobatnya pada Al-Baqarah 37. Segera baca maknanya. Karena kurang cepat, maka saya baca sendiri. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Artinya, dan aduh masya Allah ya, ayat 37. Maka kemudian Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia bertobat kepadanya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat lagi maha penyayang. Pada ayat ini para jamaah, Nabi Adam sudah bertobat dan Allah nyatakan sudah diterima taubatnya. Berarti Nabi Adam setelah terlempar ke dunia yang hina ini, Allah angkat kembali derajatnya ke dalam surga. Tinggal siapa yang tertinggal di lembah yang hina ini? Tinggal siapa para jamaah yang ditinggal di lembah yang hina ini? Kita semua sebagai anak cucunya. Kita semua sebagai anak cucunya. Ini artinya bahwa kita sebagai anak cucunya pun harus berjuang keras. Sebagaimana Nabi Adam berjuang, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Sampai Allah terima tobatnya. Kita pun juga demikian. Harus berjuang keras. Untuk apa? Untuk mengentaskan diri kita yang hina ini. Agar jangan terus-menerus diri kita ini menjadi manusia yang hina. Agar diangkat kembali oleh Allah. Makanya kemudian Allah menurunkan syariat Islamiyah. Agar kita tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan syariat Islam itu. Dan kemudian kita beribadah sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan. Dengan demikian, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita dan mengumpulkan kembali
dengan Nabi Adam alaihi salam di surganya. Itulah makna daripada dibalik hidup ini para jamaah, dan dibalik tujuan Islam kepada Allah. Siapa saja manusia yang menolak Islam, pasti dia celaka. Kenapa? Karena sebenarnya Islam inilah agamanya. Cuman permasalahannya para jamaah, banyak manusia memasuki Islam tidak pada pintu yang sebenarnya. Makanya kemudian penampilan umat Islam di masyarakat macam-macam. Ada yang khusyuk, ada yang metal. Wah, ini Muslim. Ada seorang ngaku Muslim, tapi menghalalkan darah orang. Loh, kok Islam menghalalkan darah orang? Iya, karena salah masuk pintu. Ketika memasuki Islam, ternyata meguru nan teroris. Ya sudah, siapa yang mau saya bunuh? Lah gitu. Memasuki Islam, memasuki pintu Khawarij. Di mana menurut Khawarij itu semua orang yang tidak masuk kepada kelompoknya kafir. Akhirnya pagi sore mengkafir-kafirkan orang. Kafir, 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 kafir. Kenapa? Salah masuk. Kalau salah masuk itu, kalau menurut Pak KPU apa nggih? Salah masuk nih. Halo? Salah masuk. Salah input. Halo? Salah apa? Hah? Salah input. Masuk Islam keliru, masuk pintu Khawarij. Makanya kok petentang-petentang kafir, 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 khilafah, khilafah, khilafah. Kalau enggak khilafah, mati neraka semua misalnya. Enggak khilafah kafir misalnya. Lah, salah masuk, salah masuk. Masuk Islam, masuk pintu Syiah. Waduh, sahabat-sahabat Nabi dikafirkan semuanya. Perempuan-perempuan, gadis-gadis, habis semuanya. Kenapa? Dimut'ah semua. Umur-umur 15 itu habis, sudah dipesan-pesan, sudah kontrak-kontrak, kawin kontrak. Kenapa? Syiah. Loh, kenapa kok putri-putrinya dikontrak-kontrakkan? Iya, masuk Islam salah input. Loh, itu ternyata para jamaah. Makanya Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah itu selalu ati'ullaha wa ati'ur rasulah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah, Quran, Sunnah, supaya tidak salah input. Lihat aja kenyataannya. Pokoknya kalau sudah salah input, pasti salah Islam gitu loh. Salah Islam. KTP-nya Islam, tapi loh kok penampilannya kayak koyok metalisasi. Wah, salah input. Ya. Kenapa? Islam sudah ada pintunya. Kenapa salah masuk? Masuklah melalui pintu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakini Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda mau apa? Mau ibadah apa? Cari dasarnya dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat. Di sana ada akidah. Di sana ada ibadah, di sana ada akhlak, adab. Bagaimana adab sehari-hari antar kita dengan Allah, antar kita dengan sesama manusia. Diatur oleh Allah. Bagaimana adab-adab Islam yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun manusia yang tidak tunduk kepada agama Allah pasti salah. Kenapa? Menyimpang dari fitrahnya. Silakan lihat pada Ali Imran ayat 112. Ali Imran 100, sebentar ya. Sebentar ya. Walahu aslama man. Nah ini. Pada surah Ali Imran ayat 83. Nah, keliru saya. Ali Imran ayat 83. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim."
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Artinya, lihat Ali Imran 83. Afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah manusia-manusia itu mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepadanya lah tunduk patuh Islam seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tau'an wa karha, baik ia suka maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Pada ayat ini para jamaah, Allah menyatakan kepada manusia seluruhnya, apakah kepada agama selain agamanya Allah kalian beragama? Dan ternyata sudah terbukti manusia ada yang beragama nyembah Fir'aun, manusia ada yang menyembah beragama nyembah Yesus. Halo? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Manusia ada yang beragama nyembah kuburan Sunan Ampel. Datang-datang langsung begini. Kadang juga di kuburan Mbah Danyang sebelah. Di desa sebelah ada Danyang, kuburan tua disembah. Manusia ada yang menyembah keris kalau munyeng, ada yang menyembah batu. Nah, wallahi para jamaah, gak mau Allah sebagai Tuhannya dapat kuburan tua. Nolak, menolak, sembahlah Allah semata. Enggak, dapat Yesus. Padahal Yesus itu para jemaah menungso biasa. Sudahlah, mau diolak-alik gimana pun, namanya dijungkir-jungkir juga Yesus. Sus J misalnya. Tetap saja Yesus itu manusia biasa. Cuman oleh Allah dimuliakan. Dimuliakan di dalam Islam para jemaah menjadi seorang nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu rasulnya siapa? Rasulnya kita umat Islam. Cuma menjalankan syariatnya sudah selesai, sudah ganti dengan syariat Al-Qur'an. Wallahi para jamaah. Sudah masuk? Silakan diazani dulu. Ceritanya belum selesai. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Yeah.
Kita lanjutkan kembali para jamaah. Pada ayat ke-83 ini peringatan Allah bagi manusia, di mana Allah mengatakan, apakah kepada agama selain agama Allah kalian beragama? Padahal kepadanya lah, kata Allah, tunduk patuh segala yang di langit dan di bumi. Semuanya tercipta, berjalan sesuai dengan ketundukannya, keislamannya kepada Allah. Ini artinya para jamaah, ketika ada manusia menyimpang dari fitrah ini, maka dia celaka. Tadi kita contohkan, ada yang nyembah Fir'aun, ya, ada yang nyembah Nabi Musa, ada yang nyembah Nabi Uzair, ada yang menyembah Yesus, Nabi Isa, ada yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para jemaah. Torekot-torekot sufi itu wah, macam-macam. Ribuan macam-macam di dunia ini. Ada yang langsung, ya Rasulullah, nangis-nangis, ya Rasulullah, nangis. Tolonglah aku, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ingat para jamaah, lagu dibaan yang dibaca di kampung-kampung di masyarakat kita itu para jamaah, subhanallah, semoga kita bisa merevisinya. Semoga kita bisa menyadarkan mereka. Di dalam lagu dibaiyah itu banyak kalimat-kalimat yang menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalimat-kalimat yang mempertuhankan Rasulullah, mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di dalam kitab Dibaan itu, anta nurun, anta syamsun, ya, engkau lah cahaya, engkau lah matahari. Anta nurun fauqa nurin, engkau lah cahaya di atas cahaya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ghiyathi ya maladhi fi mulimmatil umur. Nah, pernah? Pernah ikut seperti itu? Masya Allah. Zaman dulu saya pegang mic, ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Itu para jamaah. Ya ghiyathi ya maladhi, wahai penolongku. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Menyembah Rasulullah. Orang-orang torekot sufi banyak menyembah Rasulullah. Orang-orang Syiah nyembah Husin. Kapan tuh di Facebook para jamaah? Ternyata Habib-habib kumpul di situ para jamaah. Mulai dari Habib yang enggak tenar, ya, yang namanya enggak dikenal, sampai Habib-habib yang terkenal seantero dunia. Kumpul di situ dengan membaca doa madad Husin. Artinya apa? Pertolonganmu wahai Husin. Wallahi kafir, karena nyembah Husin. Orang Syiah menganggap Husin itu Tuhan para jamaah. Ngaku Islam masuk lewat pintu Syiah, keblinger, pasti masuk neraka. Kalau tidak bertobat, masuk Islam jangan macam-macam, melalui pintu yang benar, melalui pintu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti selamat. Selama kita istiqomah, gak usah neko-neko. Sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan ada yang dalam Sunnah, tidak nambah, tidak mengurangi sedikit pun. Itulah Islam. Siapa yang menyimpang dari fitrah Islam pasti celaka para jamaah. Dalilnya adalah Ali Imran ayat 83. Siapa yang mencari agama selain agama Islam pasti celaka. Dalilnya apa? Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat 83. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi Islam itu terdiri dari akidah, keyakinan kepada Allah, wa amalun, dan perbuatan. Jangan disangka perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan Islam. Jangan disangka. Justru Islam datang itu agar amar perbuatan kita itu jadi positif, jadi benar gitu loh. Enggak riba disulap jadi bunga. Supaya apa kira-kira itu? Riba disulap jadi bunga. Supaya apa kira-kira? Supaya keren. Kalau sudah keren, gak haram. Nah gitu. Kayak sekarang ini yang ini memang zaman no itu macam-macam raja. Zaman no itu zaman aneh-aneh. Kafir dirubah jadi, disulap jadi non-muslim. Supaya apa? Supaya keren. Nah, kalau sudah keren, gak masuk neraka. Bahkan nerakanya pun juga dirubah. Neraka yang artinya panas membakar, kemudian dirubah jadi apa? Wisata air panas. Wallahi para jamaah, wah sudah terjadi itu. Oh, di Facebook itu, saya ngajinya di Facebook kok. Lu dirubah jadi wisata air panas. Supaya apa? Supaya keren, gak jadi panas. Wallahi para jamaah, ya, tidak akan pernah berubah. Ya, siapa yang menyimpang dari fitrahnya, tidak menyembah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan, pasti celaka. Kalau sudah celaka, pasti masuk neraka. Termasuk siapa? Termasuk kita semuanya. Makanya kita harus Islam kepada Allah. Tapi jangan lupa, melalui jalur pintu yang benar. Melalui apa? Quran dan Sunnah. Tundukkan diri kita kepada syariat Allah. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah, apa sih Islam itu? Qala, Rasulullah menjawab, "Al-Islamu, Islam itu an yuslima qalbuka, agar hatimu tunduk patuh lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan agar orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Itulah Islam. Islam itu adalah tujuan utamanya agar kita tunduk kepada syariat Allah. Jangan pakai syariat yang lain. Jangan nyembah kepada yang lainnya. Khusus hanya menyembah kepada Allah. Karena sembahan itu tidak layak untuk sesama makhluk, sesama yang diciptakan. Menyembah hanya untuk yang menciptakan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kehidupan ini orang lain selamat dari gangguan lidah kita dan tangan kita. Berarti Islam itu agama damai, agama sejahtera, agama yang menginginkan terjadinya kerukunan, saling mengenal, saling tolong menolong, bukan saling bermusuhan. Kenapa kalian tuduh Islam itu radikal? Kenapa kalian tuduh Islam itu ISIS? Kenapa kalian tuduh Islam itu teroris? Padahal Islam itu maknanya saja selamat, damai, sejahtera. Sehingga Allah menyatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebenaran dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam permusuhan. Itulah Islam. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menyatakan, lihat pada ayat berikut ini, Allah menyatakan, lita'arofu. Silakan dicari ayatnya.
syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, silakan dicari. Allah menciptakan manusia itu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Surah ke-49, surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Allahu Akbar, inilah Islam para jemaah. Ya, coba lihat pada surah ke-49, surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, terdiri dari laki-laki dan wanita. Apa tujuan Allah? Waja'alnakum syu'uba, Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa. Waqabaila, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Lalu Allah menyatakan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengawasi. Lihat Al-Hujurat ayat ke-13 ini para jamaah. Allah menciptakan manusia, laki-laki perempuan, terdiri dari bersuku bangsa, Indonesia, Amerika, Arabia, Mesir, dan negeri-negeri yang ada di dunia ini. Wa qabaila, dan bersuku-suku, suku Dayak, suku Madura, suku Jawa, suku Asmat, suku apalagi, dan begitu seterusnya. Ternyata lihat para jamaah, disinilah rahasia Islam diturunkan itu. Rahasia Allah menciptakan, tujuan asasi Allah menciptakan manusia, lihat pada ayat ini, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan saling membelakangi, bukan saling bermusuhan, bukan saling bacoan, bukan saling hoa-hoaan, bukan saling cebong-cebongan, bukan saling kampret-kampretan, bukan. Tapi Allah ciptakan kita untuk apa? Lita'arafu. Di balik makna saling mengenal, apa yang terjadi para jamaah? Agar kalian saling mengenal, kata Allah. Apa di balik kalimat saling mengenal? Saling bersatu, saling bekerja sama, ya, saling bagi membagi, saling menjamin keamanan, saling tukar-tukar bisnis perdagangan, saling akur, saling mengadakan apa namanya, perjanjian keamanan, gencatan senjata dan lain sebagainya. Bukan saling bermusuhan, bukan. Allah menciptakan kita, tujuan utamanya adalah agar kita saling bersaudara. Di balik ayat ini para jamaah, Islam menghendaki perdamaian di dunia ini, bukan teroris, bukan radikal. Makanya kepada umat Islam, dimanapun Anda berada, jangan kalian menjadi radikal, jangan ikut teroris, karena agama kita adalah agama damai. Makanya umat Islam itu harus belajar Islam yang benar. Lihat
di akun saya di Facebook yang terakhir para jemaah. Postingan terakhir. Jamaah sini belum pernah lihat postingan saya. Lihat di akun saya di postingan terakhir. Masalah kedamaian itu. Islam datang itu agar dunia ini aman. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Artinya apa? Agar aman, agar damai, saling hormat menghormati. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri hati. Wala tadabbaru, jangan saling membelakangi. Apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah, inilah Islam. Kenapa kalian tuduh Islam sarang radikal? Kalian belum baca sudah menuduh. Yang menjadikan kita itu para jamaah menyayangkan, khususnya di Indonesia ini, di negeri tercinta kita ini, Islam itu baru saja ditunjukkan. Ini loh syariat Islam, jadikan sebagai pembanding. Jadikan sebagai pembanding. Belum dibaca, belum apa, langsung ditolak. Tidak, Indonesia bukan negeri agama. Ya akhirnya gak tahu kebenaran. Karena Islam setiap ditawarkan, ditolak, ditolak, ditolak. Akhirnya apa? Indonesia seperti sekarang ini para jamaah, hukumnya tidak pasti. Yang adil jadi gak adil, yang gak adil jadi adil. Hah? Yang jujur jadi curang, yang curang jadi jujur. Ya seperti itu, kenapa? Islam ditolak terus. Ketika Islam, Quran dan Sunnah ditawarkan, macam-macam cuitannya. Indonesia bukan negeri agama. Agama bukan untuk politik. Agama kok politik? Macam-macam cara menolaknya para jemaah. Padahal saya yakin bukan untuk menjadikan Indonesia negeri Islam. Bukan untuk menjadikan negeri khilafah. Itu mimpi buruk, bukan. Jadikan Islam jadi pertimbangan untuk perundang-undangan hukum di Indonesia. Pertimbangan untuk perundang-undangan di Indonesia. Bagus sudah. Alhamdulillah, insya Allah aman Indonesia. Kenapa? Karena Islam dipertimbangkan. Sekarang ini para jamaah, Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, sama sekali di negeri kita ini belum jadi pertimbangan. Anak-anak muda yang ada di pojokan sana sudah teriak-teriak khilafah, khilafah, khilafah. Halo? Ini mimpi buruk ini. Qurannya saja belum jadi pertimbangan kok sudah teriak-teriak khilafah. Akhirnya apa para jamaah? Islam dihina habis-habisan. Dijelek-jelekkan, diinjek-injek para jamaah. Gara-gara anak-anak muda yang strateginya jelek. Luar biasa. Indonesia ini kesyirikannya masih sak gunung. Kebid'ahannya masih sak gunung. Kemaksiatannya masih sak gunung. Geng-geng metalisasi semakin membesar. Bicara khilafah, khilafah, khilafah. Subhanallah, kadang saya semangkel sekali dengan anak-anak muda yang sok teriak-teriak khilafah itu. Padahal justru dengan itu agama kita diinjek-injek, dijelek-jelekan. Wallahi para jamaah, kita ini berdakwah menjadikan Islam di Indonesia dihormati saja, sehingga kita beriman kepada Allah itu ada jaminan, sudah luar biasa itu nikmatnya. Ya soal nanti ada rezeki bisa menaikkan bendera Islam itu kan itu urusan lain itu. Rasulullah saja selama hidupnya enggak pernah khilafah, enggak pernah negara Islam, enggak pernah. Diteruskan oleh Abu Bakar juga begitu, enggak pernah negara Islam, khilafah. Kenapa? Karena dakwah para nabi dan rasul adalah agar manusia ini akidahnya benar. Semua para nabi, para rasul, para da'i, para ulama berdakwah kepada apa? Kepada al-aqidah al-islamiyah, akidah yang benar. Soal nanti ternyata
umat ini sudah 80% tunduk patuh kepada Allah, sudah secara otomatis hukum Islam akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sesuai dengan keadaan. Lah sekarang ini keadaannya masih carut marut kayak begitu, gunung-gunung disembah, kuburan-kuburan tua disembah, sudah teriak-teriak negara Islam, teriak-teriak khilafah. Ini bagi saya ini strategi yang salah. Ulama berusaha memahamkan kepada umat, ayo menyembah Allah, jauhi kesyirikan, jauhi kebid'ahan, jauhi kemaksiatan, jangan sampai korupsi, jangan sampai ini dan itu. Ternyata mereka merusak citra Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kajian ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita ke jalan yang benar, sehingga akhlak kita menjadi akhlak Islamiyah yang benar. Dan semoga negeri kita Indonesia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kehancuran, dari dekadensi moral. Semoga kesirikan di Indonesia ini menjadi berkurang. Semoga kebid'ahan di negeri kita tercinta Indonesia ini menjadi berkurang. Semoga kemaksiatan di negeri kita tercinta menjadi berkurang. Semoga para koruptor cepat hilang dan terkurangi. Semoga Indonesia ke depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, nanti kalau ada tanya jawab bisa secara pribadi karena waktu sudah terlalu malam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم